Kami ingin masjid ini juga menjadi ikon-ikon, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga wisata. Tempat kita tahun ini benar-benar terrealisasi dengan baik. Wisata religi ini sudah berjalan 3 bulan, Pak Menteri, kita mengadakan di Masjid Sunda Kelapa. Poinnya adalah memakmurkan masjid dalam perspektif anak muda. Kami berharap juga bisa kita sebarluaskan ke banyak titik-titik masjid. Nah, ini action pertamanya memasuki bulan suci Ramadan, pas banget. Kebetulan juga kita kan hampir semua destinasi yang berbasis event di beberapa daerah itu juga senternya itu adalah warisan budaya yang tradisinya sangat kental dengan wisata religi. Jadi kami sangat mendukung, harapkan ini bisa dieksekusi cepat.